Nak buat konten yang baru, kena buat dokumen baru. Nak buat konten yang baru, kena susun balik design-design baru. Paling tidak pun copy dan paste daripada template lama masuk ke template baru. Semata-mata nak buat next content. Tetapi, dengan latest update di Affinity Designer, anda tak perlu buat itu lagi. Dan dalam video kali ini, saya akan kongsikan bagaimana untuk kita setkan template di Affinity Designer. Baik, benda ni dah lama sebenarnya ada di Adobe Illustrator tetapi masih baru di Affinity Designer. Even saya sendiri pun tak tahu dan saya baru sedar benda ni ada. Template kan, sebenarnya tercari-cari macam mana nak buat benda ni kan, sebab selalunya kena buat dokumen baru. So sekarang ni saya akan tunjukkan kepada korang macam mana untuk kita buat template supaya next content kita just import sahaja template kita daripada sebelum-sebelum ni dan kita edit dia punya kandungan dia, dalaman dia. Okay? Tu cara dia senang saja, okey. Katakan ini kita punya template, okey. Ini template yang dah siap saya designkan untuk Instagram, okey. Selalunya untuk Instagram, Facebook kita buat macam ni, okey. Pakai square size. Dan sekarang ni kita nak savekan dia jadi macam ni, jadi plain je. So nanti next kita masukkan saja konten yang berkaitan. So first kali adalah anda perlu sediakan template yang macam ni, okey. Dah siap dengan dia punya tajuk dan dia punya bilangan apa semua kalau ada kan, okey. So bagi make sure dia kosong sahaja. Okay, so lepas siap buat macam ni, kita akan pergi dekat file. Nampak tak dekat sini kita ada export as template. Okay, make sure anda buat satu folder yang baru untuk template ni. Okay, nama dia sebagai template content dan savekan dalam folder tersebut. So next, kalau kita nak buat next content, senang sahaja pergi dekat new dan pada bahagian ini preset kan. Kita tak nak preset. Preset kita kena start daripada kosong balik. So kita pergi dekat templates, kita add folder tadi. Okay. Kita add folder tadi, template content. So dia akan detect template yang berada di dalam folder tersebut. Okay, so tekan create dan automatic dia akan bawakan kepada satu template yang dah siap macam ni. Okay, dan bila anda save, dia akan bawakan kepada untitled yang baru, file yang baru. So senanglah untuk buat next content. Contohnya yang ini, content yang ke-41. So saya akan namakan 41 dan save sahaja. So begitulah caranya untuk kita buat dan masukkan balik kita punya konten-konten baru kita nanti. Okay, apa tajuk dia, so masukkan je kat situ. Nanti dia tak akan ganggu template asal tadi. Okay, template asal tadi tu still berada di dalam folder yang template tadi. Okay, sangat mudah dan saya dapati benda ni sangat bermanfaat. Okay, untuk anda sebagai content creator macam saya juga. So sangat membantu dan sangat suka dengan update yang paling latest ni dengan Affinity Designer. So, saya harap tutorial ringkas kali ini membantu anda untuk menyelesaikan isu macam mana nak buat next template dengan mudah. Okay? So, sekian saja daripada saya. Ini Syafiq Azman di Sifu.com. Sumber inspirasi. Tek baju kita. Kreatif. Bye. Lepas siap buat macam ni, kita akan pergi dekat file. Oh, nah.